Lontenan baru? Untuk saat ini kita masih promo. Promo. Jadi untuk kalau mau dealin secepatnya sebelum habis waktunya, siap. Ada free sewa 6 bulan. Oish, mantap. Matahari resmi buka di One Batam Mall. Ada promo gratis sewa tanam selama 6 bulan. Watakepi.co.id Batam. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, One Batam Mall mulai buka. Pembukaan ditandai dengan penyerahan kunci ke tenan Matahari Department Store. Selain itu sudah beroperasi Jodoh Center Supermarket dan One Food Court di lantai dasar One Mall Batam. Menariknya, keseruan dan keingintahuan hingga respon cepat masyarakat Batam akan kehadiran One Mall Batam cukup tinggi. Terbukti, promo bagi-bagi voucher mulai dari 50.000 hingga 1 juta membuat pengunjung mulai antri sejak dini hari. Ada yang antri sebelum subuh juga, dan yang mendapatkan voucher belanja rata-rata ibu-ibu. Terima kasih atas atensi masyarakat Batam. Terang Vivi, Manager Corporate Communication One Batam Mall, Senin 20 Desember 2021. Ditambahkan Vivi, ada promo yang mungkin tidak akan terlewatkan oleh karena ada promo gratis sewa pemakaian tempat selama 6 bulan ke depan. Yang tertarik, silakan datang ke One Mall Batam dan hubungi pihak marketing kami. Tambah Vivi lagi. Selain kegiatan bagi-bagi voucher, manajemen juga bagi-bagi ribuan es krim ke pengunjung yang hadir. Dan terpisah secara dilanjutkan dengan peresmian pembukaan Department Store. Dalam acara pembukaan, menurut Henry, Direktur Matahari Department Store Pusat, menjelaskan, toko yang buka di One Mall Batam merupakan toko keempat di kota Batam dan ke-139 di Indonesia. Diharapkan dapat memberi kepuasan kepada pelanggan di kota Batam khususnya. Kita buka Matahari One Batam Mall dengan konsep terbaru yang fresh. Harapan Matahari menjadi bagian terpenting dalam mencapai kesuksesan bersama dengan One Batam Mall. Sementara itu, Toha, Direktur PT Batam City Perkasa, selaku pengembang One Batam Mall, berterima kasih kepada pemerintah dan vendor serta instansi terkait yang mana telah membantu terciptanya One Batam Mall untuk berpartisipasi pembukaan pada hari ini. Kami harapkan akan menambah warna baru dalam dunia pariwisata dan ekonomi Kota Batam, khususnya Kepulauan Riau pada umumnya. Sebagai kehadiran One Batam Mall dapat menambah semangat kita semua dalam memajukan pembangunan Batam yang kita cintai. Semoga kehadiran mall ini dapat menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan perekonomian Kota Batam yang memang terdapat wabah selama ini. Terang Toha. Selanjutnya, bagi pengunjung yang datang untuk 3 hingga 4 bulan ke depan akan dimanjakan dengan berbagai promo menarik hingga ratusan hadiah. Batam Jaya, Batam Bandar Dunia Menari. Kata Toha mengakhiri. Adapun di saat pra-opening at One Batam Mall, pengunjung berkesempatan memperoleh hadiah undian mobil, motor, hingga elektronik dengan belanja kelipatan 100.000 di setiap tenan. One Batam Mall dengan luas area sekitar 4 hektar terdiri dari 8 lantai, di mana 3 lantai ke bawah, basement 1, 2, dan parkiran. Basement 3 pusat perbelanjaan supermarket, di lantai 1, 2, 3 tenan pakaian Matahari, dan lantai 4 dilanjutkan dengan tenan makanan, permainan, bioskop, dan terakhir lantai 4 bisa dijadikan tempat acara pertemuan, perkawinan, dan lain-lain. Terkhusus di lantai base 3 terdapat food court dengan menu tradisional yang disajikan 57 tenan. Bagaimana keseruannya dari kehadiran
Wambatamol yang akan reopening mungkin di tahun 2022 atau setahun setelah pre-opening, silakan datang dan menikmati. Demikian laporan dari Andi Pratama, Batak Kepi Batam. Terima kasih. Hari ini kita pre-launching. Pre-launching. Kita ada bagi-bagi es krim gratis untuk 3.500 pengunjung. 3.000. Pertama sudah dikirim 1.500 pengunjung, habis pagi-pagi. Tambah lagi 200 pengunjung. Jadi buka jam berapa tadi? 2.000 pengunjung, tambah lagi. Buka jam berapa tadi? Buka kita jam 10. Tapi ngantri jam 7 tadi ya? Oh, itu kita ada voucher. Oh, kita dibagikan untuk pengunjung pertama 580 pengunjung pertama. Waduh, gua gak dapat dong. Iya. Jadi 10 pengunjung pertama dapat nilainya 1 juta. Oh iya, iya, iya. Nah, 10 pengunjung berikutnya dapat 500.000. Let's say 150 pengunjung berikutnya dapat 300. Dan 450 pengunjung berikutnya dapat 100.000. Dan dibuktikan dengan antri yang tadi itu ya? Yes, benar. Siapa orang yang pertama tadi tercatat? Ada ibu-ibu, itu dari jam 3 pagi. Mantap. Dan itu hampir yang pengunjung dapat 1 juta itu ibu-ibu semua. Iya, iya. Luar biasa. Hebat loh. Dari jam 3 mereka baca berita kali ya? Kayaknya. Iya, iya. Nah, update kayaknya. Update ibunya ya. Iya, iya. Nah, hari ini pre-launching. Yang buka apa aja? Kita alhamdulillah yang matahari grand opening. Oh, grand opening. Ada Jodoh Center Supermarket. OJC ya. Kita juga ada counter-counter yang di bawah. Kita food court kita terbaru. Ibaratnya di Batam baru ada food court konsep yang ada tradisional. Apa yang membedakan nih dengan mall-mall yang lain? Kalau dikategorikan membedakan, gue lebih bilangnya gini sih, mall ini terbesar. Sangat terbesar. Saat ini terbesar di Batam. Luasnya berapa? Kalau luasan kita 5 hektar lebih katanya. 4 hektar ya. Tapi luas bangunan kurang lebih 22.000. Ya. Berapa lantai? Berapa lantai? Kita ada 8 lantai. 8 lantai. Ke bawah ada 3. Tapi yang B1 itu supermarket. B2, B3 itu yang parkiran. Oke. Okay. Stand besarnya apa? JF. Selain matahari, apa aja lagi yang akan masuk nanti? Supermarket ada, matahari. Kalau yang kita saat ini, karena memang kondisi kemarin terakhir kita corona, dengan apa yang kita siapkan saat ini ada lebih banyak di pop-up store kita main. Nanti akan ada informa juga. Oh iya, lengkap ya. Informa akan masuk. Kita ada Sanatova, kita ada Seven Home, kita ada Polo, Rekoren. Itu juga kita ada bazar, kita ada 5 atrium. Dan 5 atrium itu full terisi, ada furniture, ada otomotif, ada education, ada multi-produk, ada Gramedia juga. Berarti sehari mulai hari ini masyarakat yang berbelanja kebutuhan sembako udah ada supermarket sudah ya? Sudah ada, lengkap. Lengkap ya. Kita konsepnya yang terbaru. Boleh bertanya satu nih, ini dalam grup apa nih? Besar? Batam City Mega Perkasa. DC Mall Jodoh juga enggak ya? Beda lagi? Enggak ya? Ada hubungan dengan DC Mall. Terpisah ya? Bisa ya? Lebih ke satu ini ada sama dengan BCS. Oh, BCS Group ya? BCS Group, tapi beda manajemen. Beda manajemen. Iya, coba bertanya-tanya. Dulu nih tahu enggak My Mart nama? My Mart. Kita tempat main biliar di atas lah itu. Oke. Iya, dulu zamannya masih muda main biliar di sini. Matahari juga ya? Matahari juga ada dulu. Matahari di seberang sana. Di sini ada yang namanya batik apa ya? Oke. Ini mallnya cukup kuat. Yang terbaru dari mall ini mungkin audit berapa hall ini? 5 atrium ya. Jadi 5 acara. Ada kemudahan apa nih untuk bagi calon tenan baru? Untuk saat ini kita masih promo. Promo. Jadi untuk kalau mau dealin secepatnya sebelum habis waktunya. Ada free sewa 6 bulan. Oish, mantap. Iya. Free sewa 6 bulan. Di lokasi mana itu? Semua. Semua kita pilihan. Ada free sewa 6 bulan. Wow. Itu bisa segera hubungi marketing kita. Siapa namanya nih? Ada leasing kita ada namanya. Adalah pokoknya bisa hubungi saya juga. Oh, Mbak Vivi ya. Oke. Boleh dicantumkan nomornya nanti nih? Boleh. Siap. Oke, Mbak Vivi. Ya. Rencana grand opening kapan? Atau pre-opening? Tahun depan kita masih soft launching. Soft launching ya. Ya betul.
mereka belum berani klaim. Kan standarnya 100%. Bisa berapa ribu tenan di sini bisa masuk? Kalau dibilang berapa ribu enggak ribuan juga, tapi kita luasannya besar. Tiap lantai ukurannya besar-besar. Iya, iya. Kiosnya. Iya. Oke Mbak Bibi, makasih banyak informasinya. Sama. Terima kasih. Semoga rame menjelang grand opening nanti. Sukses juga buat Mas Teddy ya. Siap, oke. Okay. Ah, belum siap. Besar ya. Wah, ini apa? Ini wahana kayak ini. Kita coba cek dulu apa ya. Oh ini minimal supermarketnya. Supermarketnya. Oh ramai. Pakai semut aja. Pakai semut deh. Iya. Buat juga pemirsa. Supermarket. Kami terus. Kita kasih. Arah kesan. Arah kesan. Ya, sudah jalan. Wow. Basement. Ini ada basement. Cukup ya. Kan gua merokok gua. Murah. Iya. Berarti basementnya ini basement 1, padahal ini basement keduanya tuh JP Market, ada lagi basement ketiga bawah lagi. Oh, ini yang terakhir. Oh ya, coba kita ke atas. Yo. Wow. Biasa. Oh. Apa? Itu yang kalau dimakan jadi panjang ya? Wah, banyak ya. Wow, jadi orang Batam udah datang makan di sini semua ini. Mega Mall sama Capri Mall kalah. Capri Mall habis ini. Wow. Coming soon, Fantasyland. Coming soon, Kebon Sirih. Coming soon. Oh, One Life. Waduh, ini bagi yang suka nggak bisa olahraga, kesini aja olahraga dulu, muter-muter mall ini dari lantai 1 dasar 5 sampai ke atas, habis itu langsung makan. 2,5 hektar. 5 hektar ya. Waduh, ada food streetnya. Ini meter luas lah. Berapa meter? 5 hektar tuh ya 5. Meter. Oh ini. Ke atas nih, paling atasnya. Enggak tahu. Dari paling bawah. Enggak tahu berapa ini. Ini basement 2 lagi ke bawah kan? Full street. Tadi pembukanya apa aja tadi? Tari sama Food street ini. Oh, One Food Street. Ya, seperti biasa orang Batam. 150-an menu. Apa stand? Stand ya. Berapa miliar kira-kira Pak Mole? Oh, triliunan nih. Hah? 1 triliun ada lah ini. Oh. Mana pada kemana orang-orangnya? Kawan-kawan pada kemana? Kawan-kawan tuh udah balik-balik? Balik-balik. Oke.
Oke. Lah, begitulah kura-kura. Proco lantai das lantai pertama, basement 1, basement 2. Lantai di atasnya belum dibuka. Oke. Itu ada. Polak Sabibi.